Perlakuan dan sikan El Rumi pada sekaligus mantan dari pacarnya, Syifa Haju yakni Rizky Nazar menjadi sorotan netizen. Ini terlihat pada postingan Rizky Nazar saat membuat unggahan spesial untuk keponakannya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk keponakan tercinta. Happy birthday, tulis Rizky Nazar sambil menyematkan emoji love warna merah pada Jumat. Netizen memergoki El Rumi yang gercep memberikan like pada postingan Rizky Nazar itu. Gara-gara ini pula, hubungan persahabatan El dan Rizky Nazar tak berubah meski sahabatnya memacari mantannya. Baik El maupun Iki dinilai sama-sama dewasa. Hal yang membuat heboh hanyalah komentar netizen yang suka menyangkut-pautkan hal kecil menjadi besar. Terpantau El Rumi menyukai postingan Huhu, Rizky pas pos barengan pula sama Syifa yang pos. Menyala Kenzi, komentar netizen. Dan dilik El Rumi, hubungan yang sangat sehat dan dewasa. Yang panas cuma netizen doang keknya, komentar netizen. Dia like foto Rizky yang kemarin juga menandakan mereka baik aja, kata netizen lainnya. Ada netizen yang menyoroti jika Rizky Nazar juga pernah like postingan El Rumi. Lah pas si El post foto di nikahan altar juga di-like Rizky, padahal saat itu dia lagi digoreng abis-abisan. Emang netizen aja yang over? Komentar netizen. Bener banget. Seperti kata Keisha, yang tadinya hubungan adem ayem, jadi canggung karena netizen banyak berasumsi yang enggak-enggak. Komentar lainnya. Seperti diketahui, El Rumi berteman baik dengan Nazar sebelum jadian dengan Syifa Haju yang merupakan mantan sahabatnya itu. Bahkan Iki dan Cipa pernah datang untuk mendukung El Rumi dalam pertandingan tinju belum lama ini. Tak disangka, kini El memacari Syifa Haju setelah tak lagi dengan Rizky Nazar karena diduga diselingkuhi. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!